Pemirsa, diduga mengalami korsleting listrik, sebuah rumah mewah di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. 12 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Rumah mewah berlantai 2 dengan cepat membakar seluruh ruangan di rumah tersebut. Sebelum api membesar, para penghuni rumah termasuk seorang penghuni yang tengah sakit berhasil menyelamatkan diri dari dalam rumah. Menurut asisten rumah tangga, api muncul dari salah satu kamar yang terkunci di lantai 2. Diduga di kamar tersebut terjadi korsleting arus pendek listrik. Meski tak ada korban jiwa, polisi tetap melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran itu. Ngeri banget, Pak. Naikin komando.